Praise the Lord, praise the Lord. Selamat pagi semuanya. Shalom. Salam damai sejahtera dari from Surabaya, from the future zone. I greet you. Saya menyapa Anda selamat pagi di hari yang baik, hari yang luar biasa. Hari Sabtu ini Shabbat Shalom. Boker Tov to all of you. Saya menghampiri Anda kembali dengan masa depan. From Future Zone, dari Future Zone Surabaya, aku membawa masa depan atas kehidupanmu. Mari sebelum kita mendengar firman, kita sapa Dia yang berfirman, kita sembah Dia dulu. Kita akan bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Come on. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship His holy name. Oh yes, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Come on, hallelujah. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like I worship your holy. Kita angkat lebih tinggi lagi. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Come on, give Him praise. Worship His holy, His holy name. Sing like oh my soul, I worship your holy. Oh, kami semangat Tuhan, kami excited. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, say the sun comes up. Sun comes up, it's the new day. It is surely. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when lebih tinggi lagi ya. Yes. Oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. I sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing whatever lies before.
bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. I sing like never, come on, sing like never before. Oh my soul, I worship. One more, bless the Lord. I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy. I worship your holy name. I worship your holy name. Oh yes. Oh hallelujah. Lord, I worship you. Lord, I worship. Come on, worship Him. Lord, I worship You. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, I worship You. Lord, I worship You. Lord, I worship You, Jesus. Lord, I bless Your name. Lord, I bless Your name. Oh, thank You, Lord. Thank You, Lord. Hallelujah, yes. Oh, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Lord, I praise You. Lord, I worship You. Lord, I give You praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyambut kehadiran-Mu, kami menyambut firman-Mu. Kami menerima Tuhan tuntunan-Mu pada pagi hari ini. And we bless Your holy name. We want to sing new songs, oh God. Kami mau menyanyikan nyanyian baru Tuhan. Nyanyian yang Kau berikan kepada kami. We want to sing it, we want to speak it, we want to declare it, hallelujah. Kami mau menyanyikannya, kami mau mengucapkannya, kami mau memperkatakannya ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran firman yang adalah roti hidup bagi kami. Because Your word is our living bread, hallelujah. And Your word, it's going to be our new song, Lord, in our life. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Karena itu kami menyambut Roh Kudus yang menjelaskan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hallelujah. Amin, amin, praise the Lord. Puji Tuhan, saya senang Anda ada bersama-sama dengan saya lagi pada pagi hari ini. It's so excited ya. Semakin kita mengetahui kebenaran, kebenaran semakin menyingkapkan kepada kita perjalanan di hadapan kita, masa depan yang ada di hadapan kita. So, this morning, pagi hari ini, saya mau bagikan buat Anda yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur 40 ayat yang ketiga atau ayat yang keempat ya, in English Mazmur 40 dikatakan begini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Sekali lagi dia katakan, dia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku. Haleluya, amin. Lalu apa dikatakan nanti? Maka orang akan melihatnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it and fear. And will trust in the
Lord, haleluya. Dia memberikan nyanyian baru dalam hidupku dan banyak orang akan melihatnya. Tahukah Anda what is that new song that he's giving us? Apakah itu nyanyian baru yang dia berikan kepada kita? Masa depan, haleluya. The future, lewat firman-Nya, it is our new song. Masa depan yang diberikan kepada kita, itulah nyanyian baru. Itulah nyanyian baru. Kenapa? Karena ingat pengkhotbah pernah berkata begini, di bawah kolong langit ini, under heavens there is nothing new. Pengkhotbah pernah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada lagi yang baru. Dikatakan vanity is vanity, semua itu sia-sia di bawah kolong langit ini. Kenapa pada waktu itu pengkhotbah berkata tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini? Karena ini, waktu itu nyanyian baru belum datang. Yesus adalah nyanyian baru. Yesus belum datang, makanya di luar Yesus tidak ada nyanyian baru lagi. Di luar Yesus semua sudah ada lama, dari atas, dari nenek moyang sudah ada. Apa itu? Sekali lagi saya mau katakan, the reality of sin. Itu sebabnya pengkhotbah berkata, semuanya sia-sia. Under heavens, di bawah kolong langit ini, there is no nothing new. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Tapi wait, Mazmur sudah bernubuat. Ya, Psalm has already prophesied. Mazmur sudah bernubuat bahwa He give us new song. Dialah yang memberikan nyanyian baru. Perhatikan baik. Kalau kita berkata Tuhan yang memberikan nyanyian baru, bukan kita yang menyanyikan nyanyian baru. Ia memberikan nyanyian baru, bukan nyanyian baru dari kita sendiri, bukan. Dia yang memberikan nyanyian baru. Maka itu saya mau katakan kepada Anda, kalau dia berikan nyanyian baru, itu bukan nyanyian yang dari dunia. Karena apa yang ada di dunia itu tidak ada lagi sesuatu yang baru, betul kata pengkhotbah. Tapi nyanyian baru yang Tuhan berikan, itulah yang menjadi pengharapan kita. Itulah permulaan yang baru. Itulah realita yang lain. It's the reality of grace. So the reality of grace, it is surely our new song. Itu adalah nyanyian baru yang harus kita terima dari dia. Dan saya mau katakan kepada Anda, hari-hari ini Tuhan berkata kepada Anda, Tuhan berkata kepada saya, kita adalah orang-orang yang ditebus dari dosa, yang ditebus dari lingkaran dosa, dan Tuhan telah memberikan itu. Maka itu hari-hari ini, perhatikan baik, kita hidup di hari-hari terakhir. Tuhan mau kita betul-betul mengalami apa yang kita yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Karena itu beberapa hari yang lalu saya bagi kepada Anda begini, kita harus mulai memperkatakan firman, bukan hanya memperkatakan. Tahukah Anda firman Tuhan itu kalau di Israel sana, di timur tengah sana, setiap kali ada perkataan Tuhan itu mereka mengucapkannya seperti nyanyian. Mereka mengucapkan seperti nyanyian. Karena betul, di dalam Mazmur, di dalam budaya timur tengah, setiap kali ada firman yang dibacakan itu seperti dalam format nyanyian. Jadi betul apa yang diajar oleh Daud, perkataan Tuhan yang dia meditasikan itulah nyanyian baru. Tapi nyanyian baru waktu itu belum datang dan belum dinyatakan. Sekarang Yesus sudah datang. Dan Yesus adalah benar-benar permulaan yang baru. Yesus benar-benar menjadi nyanyian baru. Yesus benar-benar menjadi pengharapan kita semua. Saya mau katakan kepada Anda, jangan kita ikuti suara-suara lama, nyanyian baru yang dilepaskan oleh dosa. Come on, Tuhan telah memberikan nyanyian baru atas kehidupan kita. Mari kita dengar, milikilah pendengaran, dengarkanlah perkataan Tuhan, renungkanlah baik-baik, perkatakan kembali, nyanyikan kembali. Nyanyikan kembali, speak about yourself according to the word of God. Ucapkan tentang dirimu apa yang firman Tuhan katakan tentang dirimu. Speak about yourself according to what the word of God is declaring, is telling you. Katakan tentang dirimu seperti firman Tuhan katakan tentang dirimu. Jadi waktu kita mulai melatih, kita mulai melatih untuk memperkatakan tentang diri kita, sesungguhnya kita sedang welcome, kita sedang mengundang masa depan atas hidup kita. Maka itu saya katakan, kita ini adalah kesaksi nantinya. Kita akan menjadi saksi dan menjadi bukti bahwa firman Tuhan itu betul-betul satu kenyataan yang berbeda. Saya mau katakan ini pada pagi hari ini, Tuhan katakan kepada saya bahwa dia segera menggenapi semua firman-Nya. Apa yang tertulis, apa yang diucapkan dari mulut Tuhan, itu akan digenapi.
Tapi sikap kita, kita harus respon dengan benar. Makanya jangan hanya mendengar firman seperti menerima informasi. Anda harus mendengar firman yang berbicara tentang hidupmu, yang adalah masa depan bagi dirimu sendiri. Terimalah kebenaran itu, mulai memperkatakannya. Karena begini, setan telah menaruh identitas palsu. Setan telah menaruh identitas dosa, sehingga ketika identitas dosa melekat atas kita, dia gampang mengendalikan manusia. Tapi ingat, Yesus telah menebus kita dari kuasa dosa. Jadi kalau Yesus telah menebus kita dari kuasa dosa, maka hidup kita bukan lagi seperti kenyataan dari dosa. Maka itu jangan pernah akui keberadaanmu di dalam dosa. Jangan pernah lagi berkata, aku ini masih lemah, aku ini masih daging. No, stop declaring yourself according to sin. Berhenti mendeklarasikan dirimu seperti yang kamu tahu dari dosa. Mulailah mendeklarasikan dirimu seperti apa yang firman Tuhan katakan tentang dirimu. Haleluya. Amin. Sebab apa yang tertulis tentang kamu, tentang saya, tentang kita semua, itu betul-betul berasal dari Dia. Stop declaring yourself seperti apa yang kamu tahu keadaanmu. Stop declaring yourself according to what you know, but start to declare yourself what God has said about you. Start to declare, mulai mendeklarasikan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi berhentilah mendeklarasikan apa yang dosa katakan. Stop declaring according to what sin has declared about you. But you need to start again declaring the new you. Anda yang baru yang tertulis di dalam firman. Lepaskan, katakan begini. Kalau misalnya Anda dulu adalah orang yang ragu-ragu, bimbang, penakut, tidak yakin. Berhenti untuk berkata, aku gak bisa, aku gak bisa, aku gak bisa. Berhenti untuk berkata, aku tidak bisa, aku tidak. Mulai berkata begini, aku bisa bersama Tuhan. Aku bisa, aku bisa, aku bisa bersama Dia. Aku bisa, I can. Karena di dalam Dia, Tuhan memberikan kita kemampuan yang tidak terbatas. My God. Karena itu mulai seperti yang firman Tuhan katakan, let us agree. Ya, kemarin tagline-nya agree with this word. Sekarang speak up about your future. Mari kita sepakat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sepakat apa yang dunia katakan atau lingkunganmu katakan. Mulai sepakat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Seperti yang firman Tuhan katakan, maka akan terjadi atas hidupmu. Kalau firman Tuhan berkata dalam Kejadian, jadilah terang, maka terang pun jadi. Sekarang kalau kita berkata jadilah terang, maka terang pun jadi. Karena firman Tuhan itu adalah terang. Jadi waktu Dia bilang, let there be light, let there be light, and light be. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, jadilah terang. Tapi kalau bahasa Inggris, perhatikan dalam bahasa Inggris, waktu Tuhan, waktu Dia menciptakan langit dan bumi, Dia katakan, let there, there, let there be light. Ya, jadilah terang. Di sana jadilah terang, terang pun jadi. Let there be light. Di sana, waktu terang belum dilepaskan, di sana gelap. Before He said, let there be light, there was darkness. But as soon as He said, let there, begitu Dia berkata, di sana jadilah terang, maka terang pun jadi. Hey, haleluya. Mungkin saya harus baca ini buat Anda semua. Mari kita lihat. Mari kita lihat dalam bahasa Inggris ya. Kejadian. Kejadian 1 ayat 3, ayo kita lihat. My God, this is awesome. Kejadian 1 ayat 3. Saya baca dalam bahasa Inggris saja. Sebab kalau bahasa Indonesia, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Tapi kalau bahasa Inggris, keren. Then God said, let there, di sana, let there be light. And there was light. Woo! Let there be light. Kena gini. Sebelumnya gelap. Coba kalau baca di atas. Semuanya gelap. Belum berbentuk. Dikatakan begini.
Saya baca terus bahasa Inggris. In the beginning God created heavens and the earth. The earth was without form and void and darkness. Kegelapan ada di situ. Tapi dengar, waktu Tuhan bilang, let there be light. And light be. Jadi kalau Tuhan bilang, di sana tadinya gelap, jadilah terang. Terang pun jadi. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah terang. Jadi begini, kalau setan berbicara tentang kamu, kalau dosa berbicara tentang kamu, kamu lemah, kamu tidak mampu, ya itu dia. Karena kita ada di dalam realita dosa, di mana di realita dosa setan mengendalikan manusia. But this is our time. Inilah saatnya to declare according to the what the word of God. What he has given us. Dia memberikan firman-Nya. Dia memberikan firman-Nya. Jadi sekarang waktu dia memberikan firman, makanya kemarin saya bilang perkatakan firman. Mulai memperkatakan tentang hidupmu, mulai memperkatakan tentang sekelilingmu. Katakan, hai hidupku, ada terang di dalammu. Hai lingkunganku, ada terang dalam lingkungan. Hai masa depan, itulah terang bagiku. Aku berjalan dalam masa depan. Aku berjalan dalam terang. Aku tidak berjalan lagi dalam kegelapan. For I declare, light has come. And the light of God becomes my life. Praise God. Yes. Terang Tuhan menjadi terangku. So, pada pagi hari ini, Roh Kudus menguatkan saya untuk berkata kepada Anda, kalau area hidupmu gelap, misalnya area tubuhmu gelap karena sakit penyakit, deklarasikan di dalam tubuhmu, tidak boleh ada kegelapan dalam tubuhmu. Karena semua perbuatan dosa, termasuk sakit penyakit, tuh, the works of sin, including sickness and disease, our body becomes dark because of sickness and disease. Now, start to declare to your body, let there be light. Mulai deklarasikan di dalam tubuhmu, jadilah terang. Maka terang pun jadi, maka sakit penyakit tidak boleh ada. Sebab sakit penyakit itu adalah perbuatan dosa, itu adalah perbuatan dalam kegelapan. Dan kalau Anda, bisnismu, if your business is going down, katakan, speak to your business. Hey, let there be light in my business. Hey, hallelujah. Saya harus katakan kepada Anda, we now need to speak and sing new song. Katakan, aku harus menyanyikan nyanyian baru yang Tuhan berikan kepadaku. Come on, repeat. Aku harus menyanyikan nyanyian baru yang Tuhan beri. I have to sing a new song which God gave me. Dan nyanyian baru itu, it is the word of God. Saya ada rasa ada api loh. I feel fire in me. And I know fire is also in you. This is the fire of restoration. Ini adalah firman iman. You need to speak the word of faith. Maka kesembuhan akan datang atas tubuhmu. Saya tahu Anda punya pergumulan masing-masing. Tapi sekarang Anda harus bangkit. Ucapkanlah firman. Ucapkanlah perkataan Tuhan atas dirimu sendiri. Maka Anda akan mengalami apa yang Tuhan sediakan buat Anda. Praise God. Hallelujah. Come on. Rise up. Rise and shine. Bangkit dan bersinarlah. Dan bersukacitalah. Praise the Lord. Speak. Speak to yourself. Hallelujah. Katakanlah hal-hal yang dahsyat dan yang baik dalam hidupmu. Supaya firman Tuhan segera digenapi. Hallelujah. Come on. Mari kita bangkit berdiri. Katakan. Bless the Lord. Oh my soul. Oh my soul. I worship His Lord. Hey. Hallelujah. I sing like this. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, I worship His holy name. Sing like, oh my
From the future zone, aku katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Rise and shine, bangkit. Sebab firman Tuhan sudah datang atasmu. Firman Tuhan datang. Firman itu adalah terang. Firman Tuhan yang memulihkan hidupmu sudah datang. We need to speak it out. Ucapkan kembali firman Tuhan itu. Jangan khawatir. Oh, karena itu saya katakan hari ini ada kasih karunia menyertaimu, menyertai keluargamu, memberkati hidupmu, memberkati tubuhmu, memulihkan keadaanmu, membawa anda kepada masa depan. Kamu akan berbeda. You will be different. Kamu tidak akan seperti dahulu lagi. I speak grace. I speak abundant life over you. Praise God. Sampai jumpa dalam perenungan yang berikut. I love you. I love you and I love you. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoiced. Stay on fire. Stay deep in this revelation of grace. Stay alive and stay connected always with this covenant of grace. See you again in the next revelation. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Come on, sing to yourself a new song from Him. Praise the Lord. Sampai jumpa lagi. God bless you. Hallelujah. Oh, the sun comes up. The sun comes up. It's the new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be singing when the eve. Lagi. The sun comes up. The sun comes up. It's the new day dawn. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before. Come on, hari Sabtu ini mari kita rejoice. Hey! Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship Him. Mari bersama-sama lagi, come on. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Hey! Worship His all. The sun comes up. The sun. Woo! Hey! It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies. Oh, yang ada di hadapanku masa depan. Let me be singing. Come on lagi. The sun comes up. The sun comes up. Woo! And whatever lies, let me be singing. Shout it! Shout to your future!
Every praise,